welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel aku, kenalin, nama aku Tania Devi, tapi biasa dipanggil dengan Tania. Ketemu Tania lagi deh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan baik-baik selalu ya. Terima kasih ya teman-teman yang selalu support aku sehingga aku semakin semangat untuk buat video. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai pengalamanku. Aku ada pesan vegan cake. Vegan cake apa sih? Vegan cake tuh vegetarian cake ya. Karena kan tidak semua toko bakery atau cake dia menjual vegan cake. Nah, kebetulan kemarin ini aku ada pesan di salah satu toko cake langganan aku, dan dia bisa buatkan untuk vegan cake yang aku kemudian kirimkan untuk Ibu Saraswati. Seperti apa sih cake-nya dan apa bedanya vegan dengan vegetarian? Yuk, saksikan terus ya di video aku dan tetap stay tune terus di channel aku tentunya. Kalau misalkan vegetarian itu apa sih bedanya dengan vegan? Nah, jadi kalau vegetarian itu dia tidak mengkonsumsi daging seperti daging sapi, daging babi, unggas, ayam, kalkun, ikan, kerang, serangga, gelatin dan jenis protein hewani lainnya. Serta tapi banyak beberapa orang vegetarian itu mereka masih mengesampingkan produk seperti telur, madu, susu, keju atau keju olahan yang lebih dikenal dengan sebutan dairy products. Nah, sedangkan vegetarian itu sendiri dibagi menjadi empat tipe ya. Yang pertama, lokto-okto-vegetarian. Lokto-okto-vegetarian itu dia vegetarian yang menghindari daging tapi masih mengonsumsi susu dan telur. Yang kedua, okto-vegetarian. Okto-vegetarian ini menghindari segala jenis produk dari hewan kecuali telur. Yang ketiga, lakto-vegetarian. Lakto-vegetarian ini dia menghindari daging dan telur tapi masih mengonsumsi produk seperti susu. Yang keempat, vegan. Vegan itu dia menghindari segala jenis makanan yang berasal dari hewan serta dairy product. Jadi kalau orang-orang vegan itu sendiri dia tidak mengkonsumsi daging-dagingan, hewan seperti misalnya tidak mengkonsumsi untuk daging sapi, daging ayam, daging babi. Dia lebih makan sayur-sayuran. Serta dia juga tidak mengkonsumsi susu, mentega, atau yang dikenal dengan dairy products. Vegan ini sekarang sudah dijadikan sebagai lifestyle ya, lifestyle atau gaya hidup. Jadi mereka pun juga ada komunitasnya namanya Vegan Society. Dan mereka ini sebisa mungkin menghindari segala bentuk eksploitasi daripada hewan. Jadi kayak mereka menghindari segala bentuk eksploitasi yang berasal dari makanan-makanan yang misalkan ya hewani, misalkan tidak makan ayam, tidak makan daging. Maka dari itu seorang vegan tidak hanya menghindari daging saja, tetapi juga susu, telur, bahan-bahan yang serba hewani, termasuk gelatin, madu, karmin, pepsin, whey, albumin, lak, kasein dan segala bentuk dari vitamin D3. Jadi mereka benar-benar nggak makan makanan yang mengandung dairy product. Jadi itulah perbedaan antara vegan dengan vegetarian ya teman-teman. Nah, kebetulan karena tidak semua toko bakery dan cake itu mereka menjual cake vegan. Karena kan
tapi populasinya yang ada sekarang ini belum semua orang vegan ya, belum semua orang vegan. Mungkin mereka ada yang vegetarian tapi mereka tidak vegan. Sehingga sangat sulit sekali untuk bisa menemukan toko bakery atau cake yang dia menjual untuk vegan cake, dalam artian yang bahan-bahannya itu komposisi bahan-bahan untuk cake-nya itu khusus untuk vegan karena terbuat dari bahan-bahan pilihan dengan kualitas premium yang khusus. Nah, kebetulan toko kue langganan aku yakni cakestoryofficial.indonesia. cakestoryindonesia.official. Dia menjual untuk cake vegan cake. Jadi selain vegan cake, dia juga bisa untuk kita bisa request tepungnya itu misalkan kalau kalian punya sakit mah, GERD, atau orang yang maaf nih mereka memiliki keterbelakangan mental sehingga dia harus tidak boleh makan tepung terigu, dia bisa request dengan gluten free. Nah, kebetulan cakestoryindonesia.official ini kemarin bisa buatkan cake vegan cake yang kebetulan aku pesan. Jadi aku rekomendasi sekali untuk teman-teman yang memang teman-teman sendiri adalah vegan atau mungkin teman-teman mau kasih cake ke seorang mungkin yang ulang tahun sebagai ucapan rasa terima kasih ataupun misalkan anniversary yang memang orang tersebut adalah vegan. Nah, aku rekomendasi banget nih bisa pesen di cakestoryindonesia.official. Nanti Instagramnya dan kontaknya aku akan cantumkan di deskripsi box video aku ya. Buat teman-teman pesan, recommended banget teman-teman. Selain rasanya enak, harganya pun juga worth it ya, masih relatif terjangkau. Terus sellernya ramah banget, penjualnya gadis muda dan cantik ya, tapi sayang sudah milik orang bukan single. Terus juga bahan-bahannya kualitasnya premium, jadi cocok banget, recommended banget buat teman-teman vegan yang mau sedang mencari atau mau kasih cake atau kirim ke orang lain atau sebagai hadiah atau sebagai atau mau cobain sendiri, bisa recommended ya. Nah, di video kali ini juga aku mau sharing kan nih, kemarin cake vegan yang aku pesan di cakestoryindonesia.official itu aku kan kirimkan untuk Ibu Saraswati. Kebetulan beliau sharing kan nih hasilnya, hasil unboxing dan review mengenai rasa vegan cake tersebut. Oke, tetap stay tune terus ya di channel aku. Ini dia review dan unboxing vegan cake dari cakestoryindonesia.official. Okay, now this is cake from Tanya Devi. Terima kasih banyak ya Tanya. I am doing it your style ya. Okay, ya yeah, jadi seperti you unbox, I also lagi unbox. Ini, this is cake from Tanya Devi and this is from Cake Story. See this. This is from Cake Story with love. Okay. Now, Aini, this is a lovely cake. Chocolate. Aini, this is a total vegan cake. And I think I'm going to love this. Thank you again, once again. So, Lilin, let me go over to this. This is Lilin here, all packed so beautifully. Taking out the Lilin and I'm putting it here. Whoa, see that? There it goes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saraswati.
Happy birthday to you. Thank you, Tanya. Thank you for the lovely cake. We would really like it. Oh, you eat it all. Wait, good, good, good. Good, thank you. Give it a Ashwin. Here, Vinny. My son is watching it. So here, the lovely cake. Thank you, Tanya. It's a vegan cake, so we can have it. Thank you very much. God bless you. And this is such a beautiful cake. Thank you. Oke, teman-teman, sekian dahulu ya sharing dari aku mengenai vegan cake dari cakestoryindonesia.official. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk nontonin semua video aku di channel aku. Terima kasih juga yang selalu like semua video aku. Terima kasih juga yang selalu subscribe. Dan makasih juga yang selalu komen di semua video aku. Jangan lupa teman-teman, aktifkan loncengnya supaya apa? Supaya muncul notifikasi. Jadi setiap kali aku buat video yang baru, kalian bisa langsung menyaksikannya di channel aku. Oke. Anyway, tetap dukung aku terus ya teman-teman, agar aku semakin semangat untuk buat video-video aku selanjutnya, sehingga aku dapat men-sharingkan pengalaman aku kepada kalian semua. Semoga semua video dari aku ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan juga dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan saran buat video aku, atau kasih masukan, atau ingin dibuatkan video-video lainnya, bisa kok, boleh. Boleh DM di Instagram aku, atau kirim email, atau komen di kolom komentar video aku. Oke teman-teman, tetap dukung aku terus ya. Dengan cara apa? Dengan cara like semua video aku, share ke semua sosial media kalian, subscribe, komen di semua video aku, serta aktifin loncengnya supaya setiap kali aku buat video yang baru langsung muncul deh notifikasinya, sehingga kalian bisa langsung menyaksikannya di channel aku tentunya. Baiklah teman-teman, sekian dahulu ya, aku pamit undur diri. Ikan hiu geter-geter, see you later. Semoga semua video aku bermanfaat selalu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih.